Halo guys, halo semuanya, kembali lagi di channel Avril Craft. Dan oke guys ya, jadi di video kali ini aku akan mereview ke sebuah server lagi ya guys ya, yang dimana server ini tuh adalah server MCPE terbaik ya guys ya, yang pernah aku review cuy, sumpah dah. Nah, karena di sini servernya public, jadi kalian bisa masuk cuy, bisa join di server ini cuy. Oke, jadi langsung aja di sini kita akan showcase servernya cuy ya, apa aja fitur-fitur yang ada di dalam server ini cuy. Let's go. Oke guys, jadi di sini untuk server yang akan aku showcase atau aku review atau aku rekomendasikan kepada kalian yaitu server public yang bernama Manfan ya guys ya. Ya ini guys ya, untuk IP-nya ini play.manfanmc.net. Nah, sangat gampang banget, dan untuk portnya jangan diubah-ubah guys, udah default dari Minecraft-nya cuy. Kalian juga bisa cek aja IP-nya di deskripsi kalau minta lebih jelasnya. Oke, di sini kita save aja guys ya. Oke guys ya, di sini yang untuk yang online ada 113 dan itu sangat banyak banget, sumpah ini server terkenal banget guys ya. Oke, jadi kita akan join aja ke servernya cuy. Kita akan review apa aja fitur-fitur yang oh my god, ini kenapa anjir boy? Ya jadi kalian pertama-tama awal-awal kalian join itu kalian berada di lobby cuy. Lobbynya tuh sangat keren banget ya. Di situ ada tulisan Minefan Season 5. Oke, jadi ini server Season 5 guys ya. Oke, di sana ada buku informasi. Nah, di sini kalian bisa baca aja guys ya. Minefan Network Season 6. Sekarang voucher sense bisa kamu jual. Lah. Ini season 6 apa season 5 dah anjir? Oh, season 6 guys. Jadi di sini tuh ada parkour guys ya. Bagi kalian yang pro parkour bisa parkour di sini aja. Di sini aku no parkour. Gak mau guys, males anjir. Oke, di sini ada gerbang. Nah, di sini kalian maju ke sini aja. Di bagian sini tuh ada berbagai macam pilihan NPC. NPC-nya tuh menuju ke fitur-fitur dari server ini cuy. Banyak kali sih ini guys ya. Nah, bagi yang mau cepet aja nih. Nah, kalian tuh tinggal pilih item kompas ini, terus kalian klik aja di layar HP kalian. Nah, ini adalah menu lengkap dari fitur server ini guys ya. Dari mulai lobby mini game, SMP season 4 guys, bayangkan anjir. Ada Acid Island, ada Survival, ada Sky Tree, ada Sky Grid, ada Sky Block, ada One Block, ada Kreatif. Aduh, itu kayaknya nggak mungkin dah aku review satu-satu. Ya pasti kalian tahu itu memakan waktu durasi yang sangat panjang banget kalau misalnya aku review semua fitur-fitur yang ada di server ini cuy. Ya kecuali kalau kalian mau nonton sampai habis. Ya gimana, kalian pasti pada bosen anjir kalau misalnya video ini sampai 20 menit, setengah jam, 1 jam. Udahlah, kalau begitu pasti kalian sudah pada tahu ya kalau lobby minigame ini ya pasti minigame gitu. Kalau Acid Island pasti kalian udah pada tahu juga. Kalau survival ya ini ya umum banget nih guys ya, masa player Minecraft nggak tahu mode survival. Jadi kita nggak usah review yang sudah sering ini. Terus Sky Tree itu udah juga sering yang dimainkan oleh LSTL HD. Terus Sky Grid nih juga ada yang dimainkan sama Beacon Cream. Nah, itu pasti kalian juga udah pada tahu. Kalau kalian mau nyoba, kalian bisa cobain satu-satu aja sendiri. Sky Block nih juga udah sering guys ya aku denger. Terus One Block juga, Kreatif juga. Ya karena di server Minefan ini tuh servernya tuh dominan lebih terkenal Sun SMP-nya. Mungkin aku akan review Sun SMP season 4-nya cuy, kayak mode replikanya gitu ya. Jadi kita bisa masuk di Sun SMP cuy, versi MCPE cuy, GG God. Ya guys ya, jadi kita di sini ada dua pilihan, ada Sun SMP versi 1 dan ada versi 2. Nah, aku nggak tahu nih bedanya apa. Apa mungkin ini versi 1 Sun SMP yang sekolah lama atau ini yang sekolah baru guys? Mungkin kita kan yang ke versi 1 dulu. Oke, langsung aja kita let's go cuy. Oh my god guys, wah GG guys, kita baru datang di server Sun SMP season 4 ya. Ya kalian bisa lihat di sini untuk bangunannya tuh sama seperti Sun SMP sekolah yang baru ya guys ya, yang versi barunya, versi sekolah yang baru. Nah, di sini gerbangnya persis banget sumpah guys. Ini yang nge-build siapa aku nggak tahu, kayaknya ya emang ownernya atau enggak ada builder khususnya. Dari jalanannya aja udah mirip loh guys. Di sini ada village. Oke. Di sini ada kursi juga, kalian bisa duduk, tapi di sini enggak tahu enggak ada plugin yang bisa duduk di kursi apa, di kursi stair gini apa ya. Aku udah klik-klik enggak bisa guys. Di sini untuk patungnya tuh mirip banget guys ya, sumpah ini yang ngobil siapa cuy, ini niat banget dah. Kita bisa beli rank di sini cuy. Kalian bisa beli rank kok. Senpai, what the hell?
Oh, ini ranknya harganya 30k guys. Bagi kalian yang sultan, kalian bisa beli rank aja, kalian hubungi nomor yang ada di informasi di situ ya guys ya. Bagus banget guys, aku rekomendasikan server ini tuh, keren banget ya. Bagi kalian yang nolep atau enggak, bagi kalian yang gabut, kalian bisa join aja server ini cuy. Apa tahu ntar bisa ketemu temen baru guys ya, atau enggak pacar baru ya. Oke, jadi di sini untuk di dalamnya nih sangat bagus banget, sangat mirip banget guys ya. Di sini ada penjaganya kayak apa sih, ini seperti administrasinya cuy, cuma di sini beda ya, namanya juga beda. Busayo Ogiwara, anjir. Mas Yoshida, anjir. Aku nggak tahu itu nama-nama apa, anime apa, aku soalnya bukan wibu cuy, jadi nggak tahu ya. Oke, di sini tuh ruang guru ya guys, ini gelap banget dah, harus pakai night vision sih guys ya. Dan di sini nih guys ya, ini adalah tempat member-member san SMP-nya, cuma di sini nggak ada ya, cuma item frame-nya doang, bayangkan. Di sini lockernya guys ya tuh nggak bisa kita buka ya, ini cuma hiasan doang biar dimirip-miripi gitu ya guys ya. Untuk di sini ada ruang kelas, oh iya, ruang kelasnya seperti ini guys ya. Oke guys ya, aku di sini juga baru nyadar ya guys ya, kalau aku tuh termasuk kelas B cuy. Nggak tahu kapan aku memilih kelas, nggak tahu juga, mungkin udah otomatis ya guys ya. Dan ya, di sini tuh aku sudah dapet 20 oak dan 32 breed. Ya pasti kalian bingung aku dapat dari mana bang. Ya kalian itu absen ke sekolah dulu ini, villager yang ini guys ya. Kalian klik aja villagingnya cuy. Nah nanti akan mendapatkan ini cuy. Karena di sini tadi aku nggak sengaja ngeklik, tahu-tahu dapat ini cuy. Absen tiap hari nanti dapat ini cuy ya. Tuh ada tulisannya 23 jam 41 menit lagi baru bisa absen cuy. Jadi kita harus absen tepat waktu cuy. Oh my god guys ya, aku baru nyadar kalau san SMP nya tuh bukan tulisan SMP season 4 tapi find SMP season 4, anjir. GG anjir. Oke, untuk di lantai bawahnya, ruang bawah tanahnya seperti ini guys. Oke, di sini untuk di sini ada ruang karaoke nya guys. Ruang karaoke nya kenapa pagarnya kayak begini anjir, parah sih. Oke, di sini ada kolam renang juga nih guys ya, kalian bisa renang aja di sini. Oke, kita nyemplung dulu guys ya. Bad boom, dan ya itu FPS ku dari tadi nggak normal ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena banyak member-member yang join juga guys. Oke, di sini ada perpustakaannya guys ya, perpustakaannya ya kayak gini sih, nggak terlalu mirip. Oh ya, mungkin ada ruangan yang terlewat, kalian bisa cek aja sendiri, kalian join aja langsung ke server ini cuy. Tanpa bahasa basi, kalian habis nonton video ini harus join ke server ini cuy. IP dan port udah aku sediakan di deskripsi cuy ya. Oke, jadi di sini tuh masih ada yang coming soon cuy ya. Pasti ini ya, mungkin ini fitur-fitur kedepannya akan ditambahkan lagi sama ownernya ya. Aku juga kurang tahu apa yang mau ditambahkan. Dan di sini untuk mini game-nya maintenance ya, ini coming soon juga ya. Wah, GG anjir, NPC-nya cewek semua guys. Aku baru nyadar guys. Enggak deh, ini 4 NPC yang laki-laki cuy. Kenapa nggak ada skinku gitu di sini anjir? Ngarep anjir, parah. Oke, dan mungkin untuk video kali ini juga sekian guys ya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Bagi kalian mau join, IP ada di deskripsi. Oh ya, bagi kalian mau dipromosikan servernya seperti di video aku ini, kalian bisa DM aja Discord aku yang ada di deskripsi video ini, atau enggak kalian DM Instagram aku cuy.